Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Thank you.
kami semua. Sekarang, yuk kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Minta Tuhan saat ini, Tuhan bawa saya lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan bawa saya lebih dekat lagi dalam Engkau. Tuhan, saya mau dengar suara hatimu Tuhan. Tuhan, saya mau mendengar Engkau Tuhan. Katakan dalam hati ya Tuhan. Dan kasih dalam mulai dari semua saat ini juga. Bagi yang semua yang sudah bahasa roh, yuk kita bahasa dulu yuk.
Trust in His presence.
It's over.
Tuntun setiap kami, tunjukkan kepada kami Tuhan
agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar, seperti yang dalam Tuhan. On heaven as it is in heaven, Lord Jesus. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Yes, Jesus. In the name of Jesus, untuk setiap anak-anak yang berkata, amin. Hai semuanya, baik lagi sama kakak di minggu ini. Nah, adik-adik, gimana nih kabar kalian? Kalian sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini? Kalau kalian siap, coba dong komen di live chat, komennya siap kakak. Nah, oke. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini, kakak mau kasih info penting buat kalian semua nih. Apa ya kira-kira? Teman kalian di minggu depan ada yang ulang tahun loh adik-adik. Kalian jangan lupa saya happy birthday ke Melody pada tanggal 14 Juni. Oke, selanjutnya kakak mau menyatakan untuk kalian semua, jangan lupa untuk siapkan catatan, Alkitab, dan hati kalian yang terpenting. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan ya. Bye-bye semuanya, God bless you. Halo adik-adik Little Disciple, selamat sore. Kalian sudah siap untuk pembacaan firman ya sore hari ini di ibadah Little Disciple. Nah, sore hari ini kalian sudah siapkan satu cerita. Nah, di antara kalian pasti sudah pernah, ada yang sudah pernah mendengar ataupun membaca di Alkitab kisah tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Ada yang pernah baca atau dengar kisah ini? Nah, bagi kalian yang belum pernah, sore hari ini kita mau baca sama-sama ya. Oke, boleh diambil Alkitab kalian ya, buka di Yohanes 11 ayat 1-44. Nah, ini cukup panjang tapi enggak apa-apa. Kita mau belajar sama-sama. Kita mau baca dan menyimak sama-sama apa yang kita bisa belajar dari kisah ini. Oke, adik-adik siap? Oke, yuk kita baca sama-sama. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Martha. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan
sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah, kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ, banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta. Ya, Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyukulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Kamu baringkan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyukurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu,
Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Amin. Nah, adik-adik, bagaimana? Ya, kita semua sudah membaca tadi kisah tentang Lazarus dibangkitkan ya oleh Yesus. Nah, dari cerita tadi, ya, cerita Alkitab tadi, sebenarnya ada beberapa hal yang kita bisa belajar, ya. Salah satunya apa? Ayo adik-adik, bisa ada yang bisa sebutkan apa yang kalian belajar dari kisah ini? Ya, yang pertama kita bisa belajar percaya, ya, seperti Yesus berkata kepada Martha, ya kan? Percaya, ya. Kamu harus percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukan, ya, Yesus sanggup untuk melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita, ya. Seperti tadi, bahwa Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati, ya. Jadi kita bisa belajar percaya kepada Yesus, ya. Kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan hal-hal yang besar, yang ajaib, ya, yang mustahil. Nah, yang kedua terus apa adik-adik? Kita juga belajar ya bagaimana Yesus mengasihi Martha, Maria, dan Lazarus. Begitu juga adik-adik harus ingat ya, bahwa apapun keadaan kita, kondisi kita, apapun yang sedang kita hadapi, kita mesti harus ingat selalu bahwa Yesus mengasihi kita semua. Ya. Nah, terus apalagi ya adik-adik? Ya. Ya, sebaliknya juga. Martha, Maria, Lazarus juga mengasihi Yesus. Nah, demikian juga kita semua ya. Kita juga pasti mengasihi Yesus ya. Semua adik-adik yang sudah punya Yesus di dalam hatinya pasti akan punya ya rasa kasih itu. Karena apa? Karena Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu. Jadi kita bisa mengasihi Yesus. Ya, itu hal yang ketiga yang kita bisa belajar. Kemudian apa? Satu hal lagi ya yang Kalina bisa belajar di sini dan adik-adik juga harus belajar ya, bahwa apa? Nih, adik-adik buka nanti di Yohanes. Yuk kita buka yuk di Yohanes 14 ayat ke-12 sampai ke-14 ya. Adik-adik buka Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Apa yang Alkitab katakan di sana? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar." Ini Yesus bilang ya, bahwa bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. "Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Nah, wow adik-adik, nih ya kan, kita semua yang sudah punya Yesus di dalam hati ya, kita sudah percaya ya, sudah mengundang Yesus masuk dalam hati kita punya
ya, punya Roh Kudus, ya, punya kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari orang mati. Dan Yesus bilang, ya kan, bahwa sesungguhnya kita juga bisa melakukan hal-hal yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar, hal-hal yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Ini Yesus yang bilang, ya. Apa syaratnya? Yang percaya kepada Yesus, dan kita harus minta di dalam nama Yesus, ya, maka Yesus akan melakukannya. Firman Tuhan bilang, ya kan. Nah, supaya apa? Apakah supaya kita terkenal? No, ya. Apakah kita supaya banyak orang jadi memuji kita, kita dihormati, disembah-sembah? No, bukan itu juga. Tapi supaya apa, adik-adik? Tadi firman Tuhan bilang supaya Bapa dipermuliakan, ya. Nah, jadi adik-adik, kita saat kita menghadapi, ya, hal-hal atau situasi yang tidak mungkin, yang sepertinya kelihatannya berat bagi kita, adik-adik harus selalu ingat, ya, percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, yaitu Yesus. Ya, Yesus sanggup melakukan hal yang besar. Saat kita berdoa, kita minta di dalam nama Yesus, maka janji Tuhan apa tadi? Yesus akan melakukannya bagi kita, dan Bapa akan dipermuliakan. Amin, adik-adik, ya. Ayo kita excited, ya. Kita bersemangat, ya. Jadi adik-adik, jangan sedih, jangan putus asa kalau menghadapi hal-hal yang kelihatannya mustahil, ya. Adik-adik berdoa dan minta di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, mari kita berdoa, adik-adik. Kita sudah selesai. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini yang mengajarkan kami, Tuhan, untuk kami belajar percaya bagaimana Yesus sudah membangkitkan Lazarus. Dan firman Engkau, Tuhan, janji Engkau mengatakan bahwa barang siapa yang percaya pada Engkau di dalam nama Yesus Kristus dan meminta di dalam namamu, Engkau akan melakukannya bagi kami. Dan kami mau, Tuhan, kami rindu, Tuhan, melihat, Tuhan, hal-hal besar, Tuhan, terjadi melalui hidup kami. Engkau yang mengerjakan bagi kami, dan biar nama Engkau dipermuliakan, Tuhan, melalui hidup kami. Terima kasih, Bapa. Kami percaya bahwa mujizat, bahwa tanda-tanda ajaib akan selalu mengikuti kami, orang-orang benar di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, setiap yang percaya sama katakan, amin. Amin. Oke, adik-adik, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, have a nice Sunday. Have a blessed Sunday. Ya, sampai jumpa. Bye-bye. Disciples, kembali lagi di activity minggu ini. Tadi kita sudah belajar firman yang dibagikan sama Kak Lina. Tadi kita belajar apa nih, Kak Di? Ayo, tulis di kolom live chat. Tadi kita belajar mengenai Yesus membangkitkan siapa? Lazarus, bener banget. Hore, pastinya adik-adik belajar sesuatu, ya. Belajar banyak banget. Oke, adik-adik, pasti juga udah nyatut kalau begitu, kan? Nah, jangan dimasukin dulu, ya, buku catatan dan alat tulisnya, karena kita mau masuk ke activity hari ini, oke? Siap? Pastinya. Oke, kita masuk, ya, ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama. Apa yang Yesus katakan ketika mendengar bahwa Lazarus sakit? Apa yang Yesus katakan ketika mendengar kabar bahwa Lazarus sakit? Nomor 2. Menurut adik-adik, mengapa Yesus ingin menyembuhkan Lazarus? Menurut adik-adik, mengapa Yesus ingin menyembuhkan Lazarus? Nomor 3.
setelah mendengar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dan bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian, menurut adik-adik, sakit penyakit itu datangnya dari mana sih? Menurut adik-adik, sakit penyakit itu datangnya dari mana sih? Nah, adik-adik, itu tadi pertanyaan hari ini. Adik-adik, jangan lupa jika sudah menjawab pertanyaannya, bisa langsung foto dan kirim jawabannya ke nomor WhatsApp dari siapa? Cemery, betul banget. Oke, adik-adik, see you next week. Bye! Disciples, kembali lagi di hari Minggu untuk kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Tapi sebelum itu, seperti janji Koko minggu lalu, hari ini Koko akan memperlihatkan siapa ya kira-kira yang kali ini ayat hafalannya, video ayat hafalannya bakalan ditampilin. Siapa ya? Mari kita lihat bersama-sama. Check it out. Matthew 28 verse 18. And Jesus came and spoke to them saying, "All power is given unto me in heaven and me in earth." Matthew 28 verse 18. Wah, bagus banget ya adik-adik videonya. Adik-adik juga bisa loh seperti itu. Caranya adik-adik tinggal hafalin nih ayat hafalan pada minggu tersebut. Terus adik-adik rekam dan buat sebagus mungkin video adik-adik. Terus adik-adik kirim deh. Setelah itu, ntar adik-adik yang videonya paling bagus akan ditampilin loh. Tapi bukan berarti adik-adik yang belum ditampilin, videonya nggak bagus. Semua video adik-adik tentang ayat hafalan pada minggu tersebut, semuanya bagus-bagus kok. Koko aja menjempol buat adik semua. Oke? Okay? So, adik-adik jangan kecil hati. Nah, mungkin di depan adik-adik videonya yang akan ditampilin nih. Oke, okay, jadi buat bawa sebagus mungkin ya. Oke. Okay. Nah, adik-adik. Ngomong-ngomong soal ayat hafalan, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Ibrani 11 ayat pertama. Oke, udah siap-siap semua ya adik-adik? Mari kita hafalkan bersama-sama. 1, 2, 3, let's go. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Oke adik-adik, itulah ayat hafalannya buat minggu ini. Adik-adik kalau ingat ceritanya tentang Yesus Kristus, sewaktu mereka dari Galilea ingin pergi ke tanah Gerasa, mereka harus menyeberangi danau menggunakan perahu untuk sampai ke tanah Gerasa tersebut adik-adik. Tapi
sewaktu dalam perjalanan, di tengah perjalanan mereka ingin pergi ke tanah Gerasa, tiba-tiba Yesus dan murid-muridnya dihadang oleh badai atau angin ribut, adik-adik. Nah, disitulah hati murid-muridnya Yesus takut, adik-adik. Mereka kehilangan kepercayaan mereka. Tiba-tiba mereka kayak gak punya iman, adik-adik. Mereka takut karena badai yang sedang terjadi. Maka itu karena mereka takut, mereka bangunin Yesus. Yesus, Yesus, bangun gitu kan. Tolong redakan badai ini. Setelah Yesus redakan badainya, mereka semua terkejut, adik-adik. Nah, adik-adik, di firman Tuhan juga mengatakan, iman sebesar sebiji sesawi saja dapat memindahkan gunung, adik-adik. Itulah mengapa pentingnya kita punya iman, adik-adik. Itulah pentingnya, adik-adik, kita punya iman. Supaya kita nggak takut buat melangkah, adik-adik. Karena kita punya dasar yang kuat, adik-adik. Kita punya dasar dan pengharapan yang kuat. So, adik-adik, ingat ya. Selalu pegang janjinya Tuhan, adik-adik. Yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jangan pernah lupakan, adik-adik. Itulah senjata kita untuk melawan iblis, adik-adik. Dari tipu muslihatnya. Oke, adik-adik, itulah ayat firman Tuhan kita buat minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa buat dihafalkan, direkam, terus dikirim, adik-adik. Ingat ya, dibuat sebagus mungkin, adik-adik. See you next time. God bless you, adik-adik. Adik-adik Little Disciples, kita ketemu lagi di minggu ini. Nah, adik-adik, aku mau poin pengumuman buat adik-adik semuanya. Yang pertama yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Yang kedua yaitu mengerjakan setiap aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Jangan lupa langsung dikumpulkan ke Cece Mary ya. Yang ketiga yaitu akan ada doa revival setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Kakak dorong adik-adik semua untuk ikut doa ya. Dan juga ada pengumuman lainnya loh, yaitu akan ada update point Little Disciples di Instagram Little Disciples. Nah, adik-adik, informasinya kakak sudah sampaikan semuanya. Kalau gitu, kakak tutup ya online service minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.